Halo guys, jumpa lagi di channel Rahman Motorsport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara melepas instrumen cluster dari dashboard. Cara melepas instrumen cluster dari dashboard, ya, terutama kita buka cover ini dulu. Sekarang kita akan buka covernya. Ya, sekarang kita akan membuka cover. Pertama kita buka dari bagian bawah sini, guys. Nah, ini guys. Nah, lepas guys. Nah, sini tinggal tarik guys. Nah, seperti ini guys. Nah, lepas guys. Sekarang kita buka baut skrup ini guys. Nah, ini ada baut skrupnya. Satu, dua. Di atas sepertinya tidak ada guys. Guys, ya guys, baut skrupnya sudah terbuka guys, keduanya coba kita. Masih ada nyangkut guys. Ini tarik aja guys. Sempit. Ya, kemudian kita lepas dia punya soket. Ini soketnya guys di sini. Soketnya. Nah, instrumen cluster sudah lepas dari dashboard. Nah, ini caranya melepas instrumen cluster mobil Nissan X-Trail. Ya begitulah guys.
untuk tutorial hari ini. Jangan lupa bantu subscribe guys, like and share, dan jangan lupa juga klik lonceng yang ada pada sebelah kanan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.